Ini guys ya, kita campur pakai tolak angin. Nah. Kembali lagi di channel Mulacan RH. Jadi kali ini gua akan bikin eksperimen lagi. Jadi setelah kita satu-satuan, nah, di sini ada tolak angin dan juga sate. Gua tadi sisain 4 buat kita balurin pakai tolak angin. Cuman tetap ya gitu, kita pakai pelapa bumbu maksudnya. Satenya jatuh satu nggak apa-apa ya guys ya. Kita taruh di sini. Ini udah ada gelas ya guys ya. Nah. Amatir guys ya. Jadi tempatnya yang sederhana, cuman buat 1 juta umat karena kita buat perkumpulan ini guys. Guys. Tinggal ditata-tata-tata, tinggal kesurupan Bobon Santoso ini guys. Gua langsung ambil saja satu, jadi gua mempercepat video karena ini juga mau maghrib. Nah, ini sudah ada bumbunya satu, kita coba campur. Nah, ini guys ya, kita campur pakai tolak angin. Nah, rasanya kayak komik guys. Sumpah bener loh, kayak komik. Kita campur lagi. Kayak komik guys, bikin enak. Gila. Ah. Daging campuran tangin kayak ada mualnya guys. Mual guys. Kita campur sama saus kacangnya ya guys ya, biar nggak terlalu enak guys. Karena enak guys, sumpah. Gua kirain agak sedikit manis, soalnya kan nantangin kan ada madunya. Ternyata sama aja guys. Kita coba lagi. Agak aneh guys. Mungkin saya rasa cuman 200 aja ya guys ya. Cuma karena rasanya berlebihan guys. Nah, ini gua agak keluaran air mata. Nah, ini daging ya guys ya, bukan daging ikan. Jadi tinggi kolesterolnya ini kan berat. Ah. Guys, saya rasa cuma 2 tusuk aja karena gua nggak kuat sendiri. Kita coba yang terakhir. Ini ati ya guys ya. Gagal guys. Kita coba ati yang di sini. Untuk tusukan ketiga. Kita mau kan. Ati. Dan terakhir. Karena gua udah nggak kuat. Nah, enak guys. Kalau sama daging kambing, daging sapi, ampun. Tidak.
saranin kalau misalnya buat ini itu jangan dilakuin di rumah. Kalau yang kemarin daging udang sama kopi nggak apa-apa, kalian cobain nggak apa-apa. Kalau ini jangan nih guys ya, agak berbahaya guys kalau ini. Jadi dia itu reaksinya ketika gua campurin daging sama entangin yang bisa. Kalau angin lebih tepat ya. Rasanya enak sama bikin mual, sama kayak di komik ketika campur di nasi. Oke guys, jadi karena ini sisa kita minum ya guys ya. Oke, ini sisa antangin yang tadi kita minum coba. Bismillahirrahmanirrahim. Ini video bukan untuk ditiru, karena ini gua cuman penasaran dan ingin membuat eksperimen aja. Kalau yang ini jangan ditiru. Cuman kalau misalnya yang kemarin ada udang sama kopi, itu masih wajar. Cuman kalau misalnya ini bikin mual dan pastinya bikin kalian nantinya akan muntah ya guys. Mungkin entah setelah ini gua bakal muntah atau enggak. Pastinya semoga aja enggak, karena di komik kemarin itu gua enggak muntah ya guys ya. Jadi masih lambung gua masih kuat. Tadinya gua mau nyobain 4 tusuk sate. Cuman karena emang enggak muat ya guys ya. Enggak kuat bikin mual ya guys ya. Jadi gua putusin 2 tusuk sate aja. Oh guys, jadi mungkin segitu aja videonya karena ini juga mau hampir mendekati azan maghrib untuk daerah Madura dan Surabaya dan sekitarnya. Jadi videonya singkat saja ya guys ya. Mungkin ke depan mau eksperimen apa lagi, kalian bisa komen. Bisa komen di salah satu video ataupun di DM Instagram ya guys ya. Oh guys, jangan lupa di like, komen, dan share sebanyak-banyaknya agar kalian tahu bagaimana eksperimen ini berikutnya. Oke guys, bye-bye.